Jadi kayak gini, ini tuh nama alamat ya. Dia ngirimnya ke Bogor dan negara asalnya sih. Oh, ini posnya, pos Malaysia, negara asalnya dari Cina, Hong Kong gitu. Pokoknya dari daerah, dari negara Cina sana. Dan ini kayaknya pakai forwarding ya. Ini bisa dikletek juga nih. Ini tempel sama kurir atau sama pos Cina, pos Malaysia ya. Ini aslinya di sini. Dan ini yang baru dari country Malaysia. Ya, kita langsung buka aja. Mau isinya sebenarnya apa sih sampai kayak ginian doang ke Indonesia? Sudah itu ya, udah tradisi kalau dari Cina pasti plastik luarnya kayak gini. Itu kayak semacam plastik tapi agak kaku, kayak kayak ada campuran kertasnya gitu. Oke, kita dan busanya juga kayak gini. Isinya gini doang bro. LED kayak kayak lampu tumbler, tapi ini nggak pakai PLN ya, cuman pakai apaan sih? Gila, ini pakai baterai yang baterai jam kalau nggak salah, atau mungkin bentar baterai kalkulator ya, yang bulat-bulat ini mah. Dan ini panjangnya sekitar berapa nih, tapi buat materialnya sendiri bagus nih, ini kawat nih. Bentar, nyalain dulu flashnya. Itu kayak kawat gitu ya. Jadi dia nggak, bukan pakai kabel kayak di Indonesia, kayak lampu tumbler pada umumnya. Dia pakai kayak gini. Ada saklar on off-nya juga. Dan ini gimana sih bukanya? Oh, ini nih ujungnya nih. Di ngetesnya gimana ya kalau kayak gini? Soalnya di sini nggak ada lampu, nggak ada baterai yang bulat-bulat kayak gini. Dan lampunya tuh aneh banget ya. Tapi kualitasnya sih bagus nih. Susah dapat fokusnya guys. Nah, kayak gini loh. Ya, kurang lebihnya kayak gitu doang. Jadi busa, lalu plastiknya plastik kertas, dan packingnya cuma plastik doang. Ini barangnya aneh banget emang, tapi unik lah. Di marketplace Indonesia soalnya nggak ada kayak gini, belum nemu, atau mungkin masih sembunyi gitu. Tapi ya iseng banget ini barang. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys, sampai jumpa.